Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari acara membawa Kongres 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2018, iaitu Ultrabook yang memfokuskan kepada kegunaan perusahaan dengan bukaan peranti 360 darjah. Ia didatangkan dengan pilihan chip Intel Core i5 atau i7 generasi ke-8, pilihan memori 8 atau 16GB RAM bersama pilihan storan PCIe Solid State Drive sehingga 1TB. Dari segi rekaannya, yang membolehkan pengguna membukanya secara 360 darjah untuk kebolehan menjadikannya sebagai mode komputer atau mode tablet. Ia juga didatangkan dengan skrin sentuh 14 inci dengan pilihan skrin Full HD, Quad HD atau Quad HD HDR. Seperti ThinkPad X1 Carbon, ia juga hadir dengan webcam 720p yang boleh ditutup bagi melindungi privacy dan security ketika peranti ini digodam daripada pihak luar. Dari segi keyboardnya, ia menawarkan layout klasik seperti komputer riba ThinkPad sebelum ini dengan kehadiran pointing stick untuk kebolehan mengawal cursor ketika tangan tidak dapat mengakses fungsi touchpad. Dari segi sistem, ia dijana dengan Windows 10 Pro bersama kehadiran Windows Hello untuk kebolehan menyah kunci peranti melalui pengimbas cap jari. Dari segi port sambungan, Lenovo ThinkPad X1 Yoga membawakan dua port USB-C dengan Thunderbolt 3 di bahagian kiri bersama satu port USB-A. Di bahagian kanannya pula menempatkan consistent lock, satu HDMI, satu USB-A, port penyambungan external Ethernet dan satu port untuk penyambungan earphone jack. Dari segi bateri, komputer riba ini mampu menawarkan ketahanan bateri sehingga 15.4 jam yang turut menyokong penyiasat pantas melalui piawaian power delivery. Bagi pengguna yang ingin mendapatkan ThinkPad X1 Yoga ini, ia ditawarkan pada harga jualan bermula $1,859 untuk konfigurasi permulaan Intel Core i5 bersama storan PCIe SSD 512GB. Jadi sekian daripada saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2018 ini. Sehingga berjumpa lagi untuk video seterusnya.